Malam Sobat Bola. Dalam video kali ini, kami akan mengabarkan hasil pertandingan dan update klasemen terbaru Liga 1 2019 di hari Senin tanggal 16 Desember. Di pertandingan malam ini, Tira Persikabo versus Persela Lamongan berakhir dengan skor 1 sama. Gol Tira Persikabo di laga ini dicetak oleh Ciro Alves, sedangkan gol Persela dicetak Rianto Abioso. Kemudian di pertandingan lainnya, Persib Bandung berhasil menang besar 4-0 atas tamunya Badak Lampung FC. Gol Persib dicetak oleh Ezekiel Dua Gol, Nick Wipers, dan Esteban Piskara. Kemudian Bayangkara FC menang tipis 1-0 atas tamunya Kalteng Putra. Gol tunggal Bayangkara FC di laga ini dicetak Bruno Matos di menit 77. Dengan hasil pertandingan malam ini, Bayangkara FC, Persib Bandung, dan Tira Persikabo berhasil naik peringkat. Bayangkara FC berhasil naik ke peringkat 3 dengan perolehan 50 poin. Kemudian Persib naik ke posisi 6 dengan perolehan 48 poin, menyamai poin dari sobatnya Persebaya Surabaya. Namun Persib kalah head-to-head dari Persebaya Surabaya. Dan Tira Persikabo naik ke posisi 12 dengan perolehan 42 poin. Tira Kabo hanya unggul 1 poin dari Persija Jakarta. Sedangkan 3 tim lainnya yaitu Persela Lamongan, Badak Lampung FC, dan Kalteng Putra masih tertahan di posisi sebelumnya. Persela masih di posisi 14 dengan perolehan 41 poin. Sama dengan poin Persija, namun Persela kalah head-to-head dari Persija Jakarta. Kemudian Badak Lampung FC di posisi 16 dengan perolehan 33 poin dan Kalteng Putra di posisi 17 dengan perolehan 31 poin. Di daftar top skor sampai hari Senin, masih dipimpin oleh Marco Simic dengan perolehan 27 gol. Kemudian diikuti Alex Dos Santos dengan 17 gol. Dan untuk pertandingan selanjutnya, pada hari Selasa tanggal 17 Desember, laga Semen Padang versus Borneo FC akan ditayangkan streaming mulai jam 4 sore. Kemudian di jam 6:30 malam, laga PSIS Semarang versus Madura United akan ditayangkan O Channel. Dan laga Persija Jakarta versus Persebaya Surabaya akan ditayangkan Indosiar. Sampai di hari Senin ini, di posisi berapa klub jagoan kalian sobat?